lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini kita lagi ada di Tematek Bogor. Kebetulan kita di belakang ini sudah ada satu all new Toyota Avanza milik Auto Project. Sebelumnya gue ucapin terima kasih banyak untuk Auto Project yang sudah meminjamkan unitnya, karena kita pengen fitting velg untuk all new Avanza ini. Ya, jadi di video kali ini bagi kalian para pengguna all new Avanza atau yang mau beli all new Avanza, ini bisa menjadi salah satu video referensi modifikasi mobil kalian. Ya udah deh, langsung aja tanpa buang waktu lama lagi, kita akan langsung bahas velg dan ban apa saja yang bisa kita pakai. Cuman sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu, untuk ukuran standarnya all new Avanza ini, kebetulan ini yang tipe G ya, yang tipe G ini dia dibekali dengan rims ring 16 dengan bannya itu 195/60 ring 16. Ya udah, langsung aja untuk pertama kita akan ganti di ring 16. Jadi kalian bisa tetap ganti velg tanpa harus mengorbankan bannya ya. Jadi kayak aduh bannya masih bagus nih, bannya masih tebal gini-gini. Ya udah enggak apa-apa, it's okay. Kalian tinggal ganti velg aja bisa. Yuk, kita langsung lihat. Nah, untuk pilihan pertama ini kita pakein Rai S3, yang dimana velg ini adalah kolaborasi antara HSR Wheel dan Mas Akbar Rais. Nah, untuk speknya sendiri dia ada di ring 16 dengan lebar 7 dengan offsetnya 42. Kalau untuk masalah model sih ya kita udah tahu lah ya, kalau model-model six box kayak gini, ini kan 6 ya, 6 palang, ya ini pasti lebih mengarah ke arah-arah sporty. Menurut gue okay. Cuman di sini yang kita bedakan adalah bannya kita upgrade, bannya kita bikin lebih tebal lagi, yaitu kita pakai Yokohama Blue Earth dengan ukuran 205/65. Nah, dengan penampilan yang seperti ini, itu bisa membuat mobil kalian menjadi lebih nyaman, bantingannya pun juga akan menjadi lebih enak, sekaligus bisa meredam guncangan-guncangan nih. Kenapa? Karena bannya tebal. Udah gitu bisa juga membuat si velgnya ini daya tahannya tuh menjadi lebih besar ya, karena kenapa? Karena bannya tebel. Nah, itulah salah satu keunggulan kalau kita pakai ban yang lebih tebel itu, ada beberapa yang tadi faktor kenyamanan, terus juga bisa memperkokoh velgnya gitu loh, biar nggak apa namanya cepet peyang lah atau pecah lah atau retak lah kayak gitu ya, dibandingkan dengan menggunakan ban yang tipis. Nah, untuk Rai S3 ini sendiri kita fit ke all new Avanza ini kayaknya cocok banget. Ini juga teman-teman bisa lihat penampilannya secara overall juga kayaknya masuk banget, match banget ya. Ini warnanya abu, terus dimasukin velg warna putih. Untuk fitmentnya juga dia pas, dia nggak keluar, nggak terlalu ke dalam. Nah, untuk yang belakang pun juga sama. Dengan spek yang sama, ring 16, lebar 7, bannya juga sama, 205/60. Ini juga terlihat padat banget di all new Avanza ini. Yang pasti ini juga sudah kita tes untuk masalah belok-beloknya juga masih aman. Nah, ini salah pilihan pertama untuk di ring 16. Kita punya satu pilihan lagi. Yuk kita lihat. Untuk selanjutnya di ring 16 kita juga masih ada di dalam series Rai S ya. Rai series ini adalah Rai S2 yang dimana velg ini adalah hasil kolaborasi Mas Akbar dan HSR Wheel. Dengan konsep yang masih sama, yaitu konsep sporty atau racing. Nah, cuman kali ini kita agak sedikit berbeda, yaitu kita ada bermain sedikit di bagian bannya. Di bagian ban ini, kalau tadi sebelah sana 205/60, sekarang di bagian sini kita pakai yang 215/55. Bannya lebih lebar, namun ketebalannya lebih tipis. Nah, kalau untuk fitmentnya sendiri sih dengan spek yang sama, gue rasa ini juga udah fit banget, udah cocok banget untuk all new Avanza ini. Ya, kalau kalian pengen tampilannya juga lebih keren ya, ini bisa menjadi salah satu pilihan sih. Bukan salah satu lagi nih, ini banyak yang bisa menjadi pilihan buat kalian nih dengan velg ini ya. Nah, untuk fitment bagian belakangnya sendiri pun juga sudah masuk banget tuh. Bannya terlihat kokoh banget mengisi bagian fender si all new Avanza ini ya. Berhubung ini LMPV, jadi ya balik lagi ke selera, ada orang yang lebih suka dengan ban yang mepet-mepet, ada juga yang kasih space seperti ini. Itu semua balik lagi, modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan kalian seperti apa. Ya, gue juga mau info sedikit, ada yang berbeda dari all new Avanza ini dibandingkan dengan Avanza yang lama. Yang pertama itu adalah dari PCD-nya ya, pitch control diameternya, yang tadinya all new Avanza itu biasanya di 4x114, kali ini Toyota merubahnya menjadi 5x100. Wah,
5x100 ini sebenarnya pilihan velgnya itu nggak begitu banyak. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba sediakan buat kalian semua. Oke, selanjutnya kita akan lihat, kita akan coba naikin satu ukuran dari 16. Let's go. Nah, untuk selanjutnya kita coba naikin ke satu size dari velg originalnya, yaitu kita naikin ke ring 17. Nah, di ring 17 ini untuk PCD 5x100 ini udah kita siapin. Ini adalah HSR Minas, yaitu salah satu line up dari NX series yang dimana velg ini memiliki spek ring 17 dengan lebar 7 dengan offsetnya 42. Nah, untuk modelnya sendiri sih dengan 6 spokes ya. Ya hampir sama kayak RS3 6-box juga, cuman di sini ada kita modifikasi modelnya sih lebih mengarah ke arah sporty. Oleh sebab itu kita coba pasangin, kita dampingin pakai Yokohama Advan Fleva dengan ukuran 215/50 ring 17. Nah, untuk fitmentnya secara overall dia sudah cocok banget, masuk banget, nggak keluar body, nggak terlalu masuk juga, ngepas, belok kiri kanan atas bawah juga masih aman. Dan yang salah satu yang paling amazed banget dari velg ini adalah warnanya sangat-sangat matching dengan si all new Avanza yang warnanya grey ini nih. Nah, coba kita lihat secara overall. Untuk belakangnya sendiri pun juga menurut gue fitmentnya cakep banget, pas banget. 215/50 dengan velg ring 17 lebar 7 ini pas banget. Cuma memang untuk PCD 5x100 itu memang tidak terlalu banyak pilihannya. Berbeda dengan 514, 400, 414 ini memang agak sedikit langka, tapi ya kita tetap ada. Jadi bagi teman-teman para pengguna All New Avanza pengen upgrade kaki-kakinya, pengen upgrade tampilan mobilnya, ya HSR Minas ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian ya. Masih tebal juga bannya, masih nyaman juga, tampilannya juga jadi jauh lebih sporty. Gimana menurut teman-teman? Nah, untuk selanjutnya di ring 17, ini pilihan kita jatuh kepada ini. Ini adalah HSR Siak dengan spesifikasi ring 17, lebarnya 7,5 dengan offsetnya 42. Nah, berbeda dengan HSR Minas sebelumnya, HSR Siak ini kita padukan dengan ban Acelera PHI dengan ukuran 205/55 ring 17. Ini pun juga menurut gua masih termasuk pas ya ukuran fitment bannya ya, apalagi dia menggunakan bannya yang tebalnya 55. So ini akan jadi lebih nyaman dibandingkan dengan yang 50. Nah, untuk modelnya sendiri HSR Siak ini memiliki 7 spoke, 1 2 3 7 spoke yang dimana di setiap spoke-nya itu dia ada groove-groove-nya sendiri. Nah, di lipsnya pun juga ada list berwarna merah. Tuh. Ya kan? Cakep ya? Cocok ya? Nah, memang kebetulan nih warna-warna velg seperti ini tuh memang lagi menjadi apa ya, jadi tren juga nih, banyak banget yang suka face-nya warna apa. Biasanya sih face-nya warna hitam, dikasih lips-nya warna merah. Nah, HSR Siak ini juga kebetulan salah satu line up dari NX series. Oke, untuk fitment-nya oke, dia nggak keluar, nggak ke dalam, dia masih rata body. Terus kita lihat di bagian belakang. Di bagian belakang pun juga masih oke banget, keren. Kelihatan tebel, kelihatan padat banget. Jadi mau pakai 205/50 atau 205/55 itu juga masih oke. Tergantung lagi dengan seleranya kalian lebih ngejar apa. Kalau memang lebih ngejar, mas gue lebih pengen nyaman nih dalam kendaraan, di dalam mobil segala macam, mungkin 205/55 ini bisa jadi opsi terbaik buat kalian untuk di ring 17. Naik ring 1 pun juga masih keren ya. Tapi kayaknya gue masih mau coba untuk kita naikin lagi ke ring 18. Karena setelah gue lihat fendernya tuh juga cukup luas, sama lah seperti dengan Avanza sebelumnya. So, coba deh, kali ini kita akan coba, abis ini kita akan colokin ring 18 dari HSR Wheel yang cocok untuk all new Avanza. Oke boy, selanjutnya di ring 18 nih ya. Sekarang all new Avanza ini akan kita colok pakai velg ring 18 yang dimana itu adalah plus 2 dari velg originalnya sendiri. Nah, ini adalah HSR Tolire dengan spesifikasi ring 18, lebarnya 8 dengan offsetnya 38. Untuk PCD-nya sendiri dia di 5x100. Yes, single PCD di 5x100.
Nah, untuk desainnya sendiri sih memang ya oke lah, desainnya lebih ke arah yang sporty juga. Ini lebih gampang dibersihin, nggak begitu susah. Dia itu 1, 2, 3, 4, 5, 10 spokes. Nah, yang agak sedikit berbeda dari velg-velg sebelumnya adalah dari permainan warnanya. Untuk velg yang ini, Tolire ini, dia warnanya itu adalah black polish, yang dimana hitam dan ada polishnya di sini ya. Yang dimana velg-velg seperti ini tuh biasanya, ya kalau ada orang-orang yang suka tampilannya, saya pengen tampilannya OEM look, cuman model velgnya berbeda. Nah, ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian. Untuk bannya sendiri kita pakaiin 225 45 ring 18. Yang dimana 225 45 ini sebenarnya ini masih cukup tebel untuk hitungan ban ya. Jadi dia nggak terlalu tipis, masih tebel. Dibilang nyaman masih nyaman. Walaupun masih nyamanan yang 50 atau 55, tapi ini juga masih oke. Nah, untuk fitmentnya sendiri dia agak sedikit keluar karena offsetnya tadi adalah 38 ya. Nah, kita lihat bagian belakang. Di bagian belakang sih dia terlihat montok banget ya. Padat banget, kokoh banget. Velgnya tidak terlalu besar, jadi masih menyesuaikan. Cuman memang kalau dari fitmentnya itu dia memang agak sedikit keluar dibandingkan velg-velg yang sebelumnya, dikarenakan offsetnya yang cukup agresif, yaitu 38. Nah, inilah pentingnya kalian kalau misalnya mau beli velg, jangan sembarang beli. Kalian fitting dulu, pilih dulu modelnya, kalian tempel dulu ke mobilnya, pakai inban, colok ke mobil, lihat dulu penampilannya seperti apa. Apakah ketika velg ini keluar dari vendor ini termasuk dibilang jelek? Enggak juga. Dibilang salah? Enggak juga. Karena modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan. Jadi pastiin yang kalian ganti itu adalah selera dan kebutuhan kalian. Oke, yuk, gue masih punya satu lagi velg terakhir untuk si All New Avanza kali ini. Pilihan terakhir kita di episode kali ini jatuh kepada HSR Tikala, yang dimana dia memiliki spesifikasi ring 18, lebarnya 8 dengan offsetnya 45. Nah, nih kalian bisa lihat sendiri, kalau dari modelnya sih ini modelnya sporty banget, lebih arah, sorry bukan sporty, ini modelnya tuh lebih ke arah elegan, ditambah perpaduan warna antara hitam dan list warna merah ya. Seperti yang kalian tahu, terkadang itu merah itu bisa menandakan bahwa merah itu racing ya. Jadi kalau lagi lampu merah, berarti kalian lagi di lagi racing-racingan. Jadi harus berhenti. Ya, bukannya merah diterobos, merah harus berhenti. Ya, karena di dunia balap sekalipun merah itu artinya berhenti. Bukan jalan. Oke. Nah, untuk kali ini kita colokin pakai ban Acelera PHIR dengan ukuran 215 45 ring 18. Ini pun juga masih terlihat manis banget. Masih terlihat manis ukuran bannya, cuman kalau misalnya secara dari size ban sih gue lebih suka di ukuran 225 45 ya. Dia soalnya masih kelihatan lebih kokoh, cuman balik lagi itu semua selera. Ini juga memiliki tampilan yang cukup berbeda dibanding yang lain. Nah, untuk dibilang fitmentnya, ini fitmentnya pas, nggak seperti yang tadi sebelumnya. Kenapa? Karena ini offsetnya 45 gitu. Kita lihat dulu bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya sendiri pun juga tuh kokoh banget, padat banget, dan tidak keluar dari fender. Ini oke lah. Ring 18 untuk All New Avanza masih bisa masuk dengan ukuran 215-45. Ini ukuran ban yang gue pakai waktu itu di mobil Anja. Mobil pertama kita Avanza, waktu itu warna hitam. Nah, waktu itu kita pakai ring 17, ban itu 215-45. Nah, untuk All New Avanza ini ternyata dia masih bisa dicolok di ring 18. Nah, ini berarti kayaknya sih lebih besar ya. Cuman memang sayang sekali untuk di All New Avanza ini memang ada perubahan di PCD-nya, yaitu bukan lagi 4x114 melainkan 5x100. Nah, HSR Tikala ini bisa menjadi pilihan kalian juga kalau kalian mau upgrade tampilan mobil kalian menjadi lebih berbeda dibandingkan dengan yang lain. Bukan hanya tampilan, tapi performa pun juga pasti akan meningkat. Nah, itu dia video pemilihan velg dan ban untuk All New Avanza yang memang cukup viral, yang memang cukup banyak banget yang dari kemarin nanya, "Bang, bikin dong untuk All New Avanza." Akhirnya udah kita bikinin. Memang sangat gue sayangkan sekali tidak terlalu banyak pilihannya. Sebenarnya masih ada lagi yang lain. Tadi gue mau pakai ring 15, cuman mentok di kaliper, jadi nggak bisa masuk. Sayang sekali.
dia sudah berubah PCD menjadi 500, ya mungkin nanti kedepannya HSR Wheel juga kita akan mengeluarkan dengan PCD double PCD 500-nya lebih banyak lagi, supaya teman-teman para pengguna All New Avanza juga bisa upgrade mobilnya dengan harga terjangkau tapi kualitasnya oke. Nah, singkat cerita, kalau dari secara gue pribadi, gue melihat mobil Avanza, All New Avanza ini, sepertinya dia cocok banget kalau kita colokin pakai ring 17. Kita pakai ring 17 dengan ban 225/50, jadi bannya masih tebel, velgnya juga kelihatan besar, dan juga tentunya akan membantu menaikkan performa dari mobil. Performa yang dimaksud ini adalah tapaknya ya, yang tadinya dia ring 16 dengan lebar 6,5, sekarang dirubah menjadi 17 dengan lebar 7,5, otomatis mobil itu akan menjadi lebih napak dibandingkan dengan velg OEM. Itu bisa membuat mobil ini menjadi lebih safety. Itu pernah gue rasain ketika dulu pakai Anja. Ketika kita manuver-manuver itu dia lebih stabil karena memang napak ban itu lebih banyak dibandingkan velg OEM-nya. Oke, segitu dulu video kita kali ini. Sebelumnya gue ucapin terima kasih banyak untuk Auto Project yang sudah meminjamkan unitnya untuk kita otak-atik, kita ganti-ganti velgnya. Segitu dulu video kita kali ini. Gue Aldi Resundo diri. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.